Pemirsa, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyita uang senilai 5 miliar rupiah lebih dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2017-2021. Uang yang disita tersebut merupakan uang yang berasal dari inisiatif anggota DPRD Kabupaten Kerinci selaku penerima tunjangan. Kepala Kejari Sungai Penuh Antonius Despinola menyampaikan penyitaan ini dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kerinci 2017-2021 tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, telah dilakukan penyitaan uang sejumlah 5 miliar rupiah lebih. Uang yang disita tersebut merupakan uang yang berasal dari inisiatif anggota DPRD Kabupaten Kerinci selaku penerima tunjangan. Atau kelanjutan dengan perkara pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR Kabupaten Kerinci tahun 2017 tahun 2021. Bahwa dalam rangka menyelesaikan tekanan perkara ini, pada hari ini kami melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah 5.027.802.069 rupiah. Bahwa uang sejumlah 5 miliar lebih ini adalah merupakan pengembalian atau penyelamatan kerugian keuangan negara yang merupakan kelebihan bayar sebagaimana perhitungan BPKP sebagai ahli perhitungan kerugian negara. Untuk memperhitungkan uang, penyidik Kejari Sungai Penuh dibantu oleh pihak BRI Calpeng Sungai Penuh. Uang tersebut kemudian dititipkan di rekening sementara di BRI Sungai Penuh dan dibuatkan bukti penitipan. Sebelumnya ada sebanyak 70 orang saksi yang diminta keterangan dalam proses penyelidikan, dilanjutkan belasan saksi yang diperiksa pada tahap penyidikan. Surat perintah penyidikan naik ke status penyidikan sejak Juli 2022 yang lalu. Iqbal, JEK TV. Melaporkan.